Regu S-028 akan menyampaikan siarahan yang berjudul Keluarga dan Pembentukan Karakter Bangsa. Cik, cik situ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Puji syukur. Marilah kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Hingga pada kesempatan ini kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam. Mari senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang kami muliakan Dewan Hakim yang bijaksana Hadirin wal hadirat rahimakumullah Hari ini pembangunan karakter harus dilakukan kembali Nilai-nilai kejujuran sudah semakin hilang dari berbagai komponen bangsa di negeri ini Kesombongan, keserakahan dan kezoliman justru menguasai dan sangat mewarnai kehidupan kita sekarang ini. Kita tidak tahu dari mana faktor awal terjadinya degradasi akhlak umat manusia hari ini. Namun kita bisa melihat dari satu sisi kehidupan yaitu keluarga. Rumus sederhananya adalah keluarga punya peran penting untuk menanamkan nilai-nilai akhlak atau karakter mulia bagi semua unsur yang ada di dalamnya, artinya rusaknya tatanan moral dan pergeseran karakter di negeri ini berarti akibat rusaknya juga tatanan keluarga. Untuk itu, peran keluarga untuk pembentukan karakter bangsa harus dimaksimalkan kembali. Profesor Dr. Muhammad Kuroi sihat. Dalam bukunya membumikan Al-Quran mengatakan Keluarga adalah jiwa dan tulang punggungnya suatu negara Kesejahteraan lahir dan batin yang dialaminya Adalah cerminan dari keluarga yang hidup di negeri itu sendiri Kalau dalam literatur keagamaan dikenal ungkapan Al-mar'ah imadul bilad Wanita adalah tiang negara maka pada hakikatnya tidaklah meleset bila dikatakan bahwa Al-usrah bilan Biha tahya wa Keluarga adalah tiang negara Dengan keluarga negara akan bangkit Dan dengan keluarga pula negara bisa hancur Hal inilah yang menarik perhatian kami Untuk membahasnya melalui judul syarahan Keluarga dan pembentukan karakter anak bangsa Sebagai ayat pokok yang membahas permasalahan ini Adalah Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 Sebagaimana yang akan dibacakan oleh kori kami berikut ini A'udzubillahiminasyaitanirrojim بسم الله الرحمن الرحيم ومن أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا Infi dzikalah ayatil kaum yang tak Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Quranul Azim karangan Imam Ibnu Katsir Juz ketiga halaman 1433 ditegaskan bahwa di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah dia menjadikan kaum wanita dari jenis laki-laki sebagai pasangan hidup supaya kamu cenderung merasakan ketentraman yaitu agar tercipta keserasian di antara mereka karena seandainya diciptakan pasangan bukan dari jenismu Niscaya timbullah keganjilan Maka diantara rahmatnya Ialah dia menjadikan kamu semua Laki-laki dan perempuan dari jenis yang satu Sehingga timbullah rasa kasih dan sayang Cinta dan senang Agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan berketurunan pun tetap berkesinambungan. Secara khusus pada ayat tersebut terdapat kata mawaddah warohmah. Hadirin, apakah yang dimaksud dengan kata mawaddah warohmah pada ayat tersebut? Menurut Ibrahim al Bikoi yang dikutip oleh Profesor Dr. Muhammad Kurois Sihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran menjelaskan bahwa mawadah warohmah ialah cinta ples yang tidak dihinggapi keburukan dunia maupun akhirat. Sedangkan menurut Ibnu Abbas dalam kitabnya Tanwirul Mikbas yang menyebutkan bahwa mawadah ialah cintanya seorang suami kepada istrinya. Sedangkan rohmah ialah kasih sayangnya suami kepada istrinya karena takut keburukan menimpa terhadap dirinya. Dengan demikian, di antara sepasang suami dan istri harus saling melengkapi dan saling memahami antara kelebihan dan kekurangan. Kondisi keluarga seperti inilah yang akan melahirkan anak-anak yang berkarakter mulia. Orang tua yang menjalankan keluarganya dengan iman, kasih, dan sayang akan menciptakan surga dalam keluarganya. Inilah yang dijelaskan Rasulullah Baiti jannati rumahku surgaku. Dari keluarga seperti inilah Akan, akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa Yang, yang berkarakter, berkarakter mulia Kelak anak-anak itu Akan menjadi profesor yang jujur Teknokrat yang amanah Dan politisi yang bijaksana Namun Apakah potret kehidupan rumah tangga zaman sekarang ini sudah sesuai dengan konsep ideal ayat tadi? Kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita dari berbagai kasus demi kasus yang terjadi akibat kehancuran moral yang diakibatkan dari kesenjangan keluarga. Kita saksikan lewat media masa ataupun elektronik. Berita anak yang membunuh orang tuanya sendiri. Ada ayah yang memperkosa anak kandungnya. Ada juga ibu kandung yang tega menjual anak gadisnya kepada mucikari. Bukan itu saja, akan muncul keluarga-keluarga liberal dan sekuler yang bebas dari norma dan aturan agama. Hadirin ada juga keluarga bilateral dan multilateral dengan kesibukan masing-masing. Ayah pergi ke kantor, ibu pergi ke arisan, dan anak dibiarkan mau pergi kemana. Ada yang ke diskotik, ke bioskop, dan ada yang ugal-ugalan di jalan raya. Akhirnya lahirlah keluarga Gato-Gato. Di mana bercampur aduknya antara ajaran agama, kepercayaan, dan gaya hidup, terlebih seorang ibu mempunyai tanggung jawab moral terhadap pendidikan anak-anaknya, apalagi seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kondisi seperti inilah yang sangat memprihatinkan kita. Jika kita biarkan berlarut-larut maka lambat laun bangsa ini akan hancur berantakan. Untuk itu marilah kita optimalkan kembali peran keluarga dalam membentuk karakter anak bangsa sekarang ini. Tanamkan sejak dini dari keluarga kita masing-masing Tentang pentingnya nilai luhur sebagai kebaikan kepada anak-anak saat ini. Sebagai calon-calon pemimpin di masa mendatang. Hadirin, marilah kita renungkan bersama apa yang telah dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim. Sebagaimana diabadikan Allah dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 13. Sebagaimana yang akan dibacakan oleh kori kami berikut. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله

Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya Wahai anakku Janganlah kau mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah Adalah benar-benar kezoliman -benar yang besar Maha benar Allah Atas segala firmannya Hadirin wal hadirat rahimakumullah dalam Tafsir Al-Wadih, karangan Muhammad Mahmud Ali Hijazi Juz 21 halaman 46 dijelaskan Ini adalah Luqmanul Hakim Ia telah berwasiat kepada anaknya Maka dengarkan dan renungkanlah Apa yang dikatakan olehnya Wahai anakku Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari ciptaannya. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kozoliman yang besar. Profesor Dr. Muhammad Kuroi Sihab dalam tafsir Al-Misbah volume ke-11 halaman 127 menambahkan. Bahwa larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Tuhan. Redaksi pesannya berbentuk larangan. Jangan menyekutukan Allah untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Sebagaimana kaidah at-takhliyah muqaddamatun 'ala at-tahdiyah. Menyingkirkan keburukan lebih utama daripada menyandang perhiasan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebuah keluarga yang ideal adalah keluarga yang di dalamnya diajarkan tentang nilai-nilai tauhid dan penanaman nilai-nilai moral seperti berbuat baik kepada orang tua, mendirikan salat, amar ma'ruf nahi mungkau bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala, tidak menyombongkan diri dan membanggakan diri, berjalan dengan kesederhanaan dan lain sebagainya pesan-pesan ini sangatlah bermanfaat. Pesan ini Allah kisahkan melalui Lukmanul Hakim agar diteladani dan diikuti oleh semua umat manusia. Hadirin, sebagai penutup kami mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita bangun keluarga kita dengan iman kasih dan sayang sehingga akan terpancang dengan kuat bangunan karakter mulia dalam diri generasi muda sebagai calon-calon pemimpin di masa mendatang. Demikian pensyarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.